Itu dia. Kafe kucing. Pencipta kucing. Terence pencipta kucing ke tak? Saya lebih kepada harimau. Wow. Okey, Terence, kita nak bercakap pasal sambutan rumah terbuka di Penang. Akan diadakan pada 15 Februari nanti. Bersama tamu kita pagi ini itu Puan Hanida Muhammad Yusof. Selamat pagi. Selamat pagi. Tentang sambutan rumah terbuka apa akan terjawab dengan melihat pakaian tetamu kita pada pagi ini. Kong Si Fatai. Masih lagi walaupun sudah habis sebenarnya sambutannya. Tapi terus disambut di Pulau Pinang. Betul. 15 hari bulan ini di Padang Kota Lama. 15 hari bulan di Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang. Antara jadual perjalanan atau cara nanti, apakah yang paling menarik perhatian pada tahun ini? Sudah pasti Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2020, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyediakan pelbagai kejutan untuk khalayak yang akan berkunjung. Kita akan bawakan dari segi pengisiannya bermula daripada 10.30 pagi sehinggalah lewat malam tersebut. Akan dipenuhi dengan deretan program-program bersifat interaktif supaya khalayak boleh terlibatlah di tapak acara. Dan termasuklah untuk acara perasmian pada malam tersebut. Apakah objektif Rumah Terbuka Tahun Baru Cina pada tahun ini? Majlis Rumah Terbuka Malaysia memang merupakan program nasional berskala nasional di bawah penyeliaan dan penyelarasan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kita pergi ke pelbagai lokasi negeri untuk memberi ruang dan peluang kepada khalayak di lokasi yang dipilih. Dan kita juga ingin paparkan betapa istimewanya Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, etnik, kaum. Tapi kita raikan kepelbagaian itu dalam satu suasana yang harmoni, bersatu padu. Itulah objektifnya kita mengadakan. Satu kemestian setiap kali kita berkunjung ke Majlis Rumah Terbuka adalah juadah hidangannya. Jadi apakah yang bakal dihidangkan kepada khalayak yang berkunjung nanti? Wow. 15 hari bulan nanti kita akan sediakan deretan menu yang menjadi kegemaran dan juga popular di negeri Pulau Pinang. Oh, memang banyak tu. Wow. Sebab itu tujuannya untuk kita promosikan juga makanan-makanan yang popular tempatan dan juga itu juga merupakan tarikan pelancong supaya kita dapat mempromosikan Pulau Pinang sebagai negeri pelancongan, salah satu negeri pelancongan popular di Malaysia. Kalau di Instagram ramai yang pergi food tour di Pulau Pinang. Betul. Ya, betul. Kalau saya di Pulau Pinang pun saya akan cari makanan dulu. Gemuklah pergi sana. Tak boleh pakai cemasan. Okey, apakah jagaan pengunjung yang akan datang pada Kementerian sememangnya menjangkakan lebih daripada 15,000 pengunjung dan itulah jumlah makanan yang kita sediakan, bukan untuk 5,000 khalayak. Jadi kepada semua pelancong tempatan ataupun daripada luar negara yang kebetulan ada di negeri berhampiran, apa boleh datang ke Pulau Pinang beramai-ramai menikmati hidangan yang kita sediakan secara percuma. Terbuka kepada semua. Sambil menikmati pengisian-pengisian program yang kita sediakan daripada pagi. Bukan makan saja, tapi juga ada persembahannya nanti. Antara isi kandungan sudah pasti ada tarian singa, tarian naga. Kita bawakan satu kumpulan yang telah menang lebih daripada 60 kejuaraan dari dunia. Johor. Yes. Hadiah untuk khalayak di Pulau Pinang kali ini. Sebenarnya mereka ini sungguh luar biasa kerana di pentas dunia berjaya untuk mengharumkan nama negara gelaran, setiap tahun. Dan selain daripada itu, antara artis-artis yang bakal membuat persembahan nanti? Untuk kita bagi ruang kepada unsur-unsur kejutan itu, pengunjung kena datang. Saya janji siapa juga yang akan hadir pada 15 hari bulan nanti di Padang Kota Lama Georgetown, mereka tidak akan kecewa. Mungkin janji. Ada sediakan transport juga kan, sebab pastinya ramai orang berasa asak. kita menasihatkan supaya khalayak menggunakan pengangkutan awam yang disediakan dan yang ada di negeri Pulau Pinang supaya memudahkan pergerakan.
kan, ya. Kerana dijangkakan kawasan parking untuk meletak kereta semua menjadi terhad disebabkan jangkaan kunjungan khalayak yang ramailah. Mungkin boleh rancang satu hari di kawasan itu kerana banyak nasi kandar sebenarnya kat kawasan itu. Betul. Makan tengah hari nasi kandar, makan malam di majlis rumah terbuka. Dan sedari pagi keluarga juga boleh membawa anak-anak dan juga kanak-kanaklah basically untuk melihat dan belajar disebabkan kita punya pengisian ada pelbagai pameran dan juga demonstrasi interaktif, meaning khalayak boleh mengambil bahagian, terlibat untuk membuat kuih bakor, contohnya makanan-makanan tradisi sewaktu kaum Cina menyambut tahun baru. Hanya di Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Ya, dan adakah rumah terbuka tahun baru Cina pada tahun ini dapat menarik lagi pengunjung untuk datang lagi? Itu yang kita jangkakan. Itu yang kita jangkakan, kerana itu kita bersedia untuk kehadiran khayak melebihi 15,000 lah dari segi penyediaan makanannya, dari segi pengisian persembahannya. Kita garapkan lebih istimewa dan di bawah tanggungjawab Istana Budaya. Kalau Istana Budaya kan kita tahulah kualiti persembahan memang wow. Tunggu saja 15,000 siapakah yang akan merasmikan majlisnya nanti? Tidak lain dan tidak bukan kita punya yang amat berhormat Perdana Menteri lah, insya-Allah akan hadir untuk merasmikan Majlis Rumah Terbuka Malaysia pada kali ini. Jadi ini merupakan satu bulan yang penuh dengan acara yang akan dirasmikan oleh Yang Mahmat Perdana Menteri dari pagi sampai ke segmen ini. Semua acara dirasmikan oleh Yang Mahmat Menteri. Banyak sebenarnya. Okey, jadi jangan ketinggalan. Sentiasa mengikuti perkembangan terkini di mana adanya persembahan, di mana adanya majlis. Betul. Okey, mungkin ada kongsikan sedikit harapan untuk majlis yang akan berlangsung. Okey, bagi pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, saya ingin menjemput semua khalayak yang ada di Pulau Pinang maupun negeri-negeri berhampiran untuk hadir dan please berasa teruja untuk hadir pada 15 hari bulan nanti, hari Sabtu, di Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang. Dan hashtagnya untuk mereka yang bakal merakam gambar, merakam video. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2020. Alright, MRTM. Jangan lupa untuk bersama dengan seisi keluarga datang dan amati sendiri apakah yang dikatakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina. Ya. Okay. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput. Memang cantik baju Chong Sam yang berbaloi bersedia daripada pagi. Penerbit pun setuju dengan saya. Okey, kita akan berehat seketika tapi sebelum itu kita akan ke bikisan.